2018 sampai ke sekarang tahun 2022, dan yang terakhir memang adalah koleksi lorong waktu yang ada di ruangan ini. Jadi buat kami ini adalah satu cerita gimana perkembangan usaha Lakon dalam melestarikan budaya. Jadi tahun pertama dan kedua itu adalah saatnya eksplorasi, tahun ketiga adalah pendewasaan, dan tahun keempat ini kami juga masuk ke dalam tahap